Selamat datang lagi di channel Work From Home. Oke, di part 2 ini gua akan coba ulas mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan RF Hack ESP32. Nanti di part ketiganya baru kita coba membuat tutorial untuk cara upload dan install library yang diperlukan untuk membuat alat ini. Oke, di part ini pertama gua kenalkan ini adalah PCB. Ini PCB yang coba gua rancang ya, PCB yang gua rancang. Nanti juga gua share filenya supaya teman-teman bisa juga buat PCB macam ini. Di sini adalah tempat ESP32-nya di sini. Kemudian di sini tempat untuk CC1101, kemudian di sini OLED untuk OLED-nya, kemudian ini tempat baterainya, di sini plus, ini min. Kemudian ini ada switch-nya, ini ada Q1, Q2. Jadi ini lebih simpel ya, karena nggak perlu banyak kabel ya. Di sini kita bisa lihat, di sini cuma ada kabel untuk baterai yang kita hubungkan dengan PCB ini. Nah, di sini juga ada resistor ya. Di sini resistor 10K, ada dua resistor 10K. Oke, selain ini kita juga perlu bahan-bahan seperti ini. Nah, ini yang gue pakai adalah yang 433 MHz Disan CC1101. Nah, ini di sini pinnya harus sesuai ya. Pinnya harus sesuai. Di sini ada pin PCC, kemudian GND, SCK, MOSI, GDO2, MISO, CSN, dan GDO0. Ini harus sesuai ya, karena ini nanti tinggal plug and play. Jadi ini harus sesuai. Gue warna hijau, gue beli warna hijau yang 8 pin. 8 pin kalau teman-teman bisa lihat di sini. Sorry agak buram, Disan CC1101. Kemudian untuk ESP32 nya seperti biasa, ESP32 nya ini yang kalau nggak salah ada 28 pin ESP32 nya nanti ini sebagai microcontroller nya kemudian ini OLED nya ya. OLED nya juga harus diperhatiin di sini. OLED nya susunan pinnya adalah di sini VCC sebelah kiri, paling kiri itu VCC, kedua adalah ground, ketiga SCL, keempat SCA. Ini juga harus cocok ya, karena nanti kita tinggal plug and play. Nah, kalau udah ini gue pakai soket ya di sini, soket biar bisa diganti-ganti kalau misalnya microcontrollernya rusak, gue tinggal ganti. Kemudian ini juga sama, bisa dibuka-buka. Nah, sekarang kita coba pasang ya. Kita coba pasang untuk OLED-nya, posisi OLED-nya itu ke atas. Nah, tinggal kita pasang. Kemudian kita pasang juga ininya, ESP32-nya kita pasang. Kemudian ini untuk RF modulnya ya, kita pasang juga. Nah, lebih simpel. Jadi kalau kita lihat nih, bisa jadi kayak gini nih, antenanya bisa gua tekuk. Bisa ditekuk antenanya. Nah, di bawahnya ada baterai ya, baterai yang 3,7 volt, ada modul chargernya biar bisa di charge nantinya. Nah, ini dengan begini kita lebih rapi nih. Kita bisa lihat nggak banyak kabel-kabel ya. Ini kita bisa nyalain, coba kita tes nyala. Ya, kita tes nyala. Nah, itu ini button 1 untuk record, button 2 untuk transmit. Nah, ini kita bisa pencet ya. Jadi kalau kita mau record, kita pencet dulu nih button 1, tek, kita pencet. Terus kita bisa running, coba kita coba. Ya, kita tunggu sekitar 10 detik. Mari kita coba. Nah, itu dia, bisa kan bunyi kan? Kalau dilihat di motornya itu, dilihat di motornya. Bisa guys. Oke, cukup sekian di part 2 nya. Nanti di part 3 gue akan share codingnya, kemudian gue akan share juga rangkaiannya kalau ada yang mau buat tanpa PCD yang sudah jadi. Terus juga berserta juga library ini yang perlu diinstal supaya program ini bisa jalan. Oke, segitu aja untuk part 2 nya. Sampai ketemu di part 3.
mungkin dalam beberapa hari gua akan upload part 3-nya. Karena kalau gua langsung upload dari part 2 ini akan cukup panjang prosesnya. Karena kita akan nanti di part 3 akan bicara mengenai cara upload over the air. Jadi kita ngupload menggunakan jaringan di jaringan yang sama dan lain-lain. Jadi kita perlu session sendiri untuk tutorial cara untuk upload scriptnya. Oke, guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di part 3.